Tuhan, berikan aku hidup satu kali lagi hanya untuk bersamanya. Ku mencintainya, sungguh mencintainya. Asa ini sungguh tak wajar, namun ku ini tetap bersama dia untuk selamanya. Hai, ketemu lagi dengan Aiden Fikri di sini. Dan hari ini ditemenin sama Fikri yang empat. Kenapa lo ngamuk-ngamuk? Enggak. Hari ini bahagia sekali aku sama Raga ketemu lagi sama kalian semua, subreker aku tersayang, terkasih, tercinta. Tapi bukan cinta terlarang ya di antara kita semua ya. Betul. Kita the real cinta. Kalau terlarang pasti cukup lagu aja. Iya, lagu aja seperti lagu yang bakal kita reaksi ini. Terus sekali. Hit My First masih nih ya. Bener. Lanjut nih kita Hit My First, masih banyak lagu yang berderet-deret-deret-deret. Betul sekali. Deret-deret-deret. Banyak banget soalnya. Oh, banyak. Jadi deretnya 21 lagu cuy. Bukan lagi. Bukan lagi. Kita udah pakai lagu ya kan ini. 10. 10, romannya 10 mungkin, masuk 10, sih udah. Mungkin 10 udah kali ya. Udah 10 kayaknya udah. Oke, deh. Oke, berarti setengah perjalanan baru lagi. Setengah ya, perjalanan. Kan? Si panjang perjalanan gua kita. Gue masih penasaran banget soalnya ini. Kenapa? Ya kan? Penampilannya kayak gimana gitu nih, yeah. Kayak cepet-cepet gitu loh, woy ngelarin semuanya. Ini yang baru kita reaksi ini yang duet-duet aja nih. Betul. Yang solonya, ya, solonya cuma opening doang. Baru opening ya sama sahabat kecil kalau nggak salah. Itu opening, kecil. Opening doang itu. Oh, itu sama barengan kayaknya. Oh, sama yang jaga perasaan itu? Iya, yeah, opening semua ya. Oke, baiklah. Berarti ada tengahnya belum ya? Belum, masih banyak banget. Sekarang ada yang bilang kasih putih, bagus banget. Gue penasaran banget guys. Kita belum nonton, kesel banget. Ya, saudara-saudara kali ini kita jalan dulu ke grup duo wanita terbaik. Ini pada masa yang, aduh gila, ini emang hits banget. Gila, The Virgin, siapa yang gak tau The Virgin. Tapi jujur ya, gue pernah terjebak di konsernya The Virgin. Oh, terjebak baik. Lagi di Depok. Di mall. Di mall. Oh ya itu nggak sih kata orang katanya berasa, iya, berasa banget goyangnya, gue lagi di mall ya? Nonton Dara sama Mita waktu itu, gue lagi main, gak tau Dara sama Mita lagi konser di situ kan, dan sumpah dong itu lantai goyang banget lantainya kalau suka kabur, gue nggak bisa di sini gue harus kabur itu. Antusias ya. Nonton itu kalian kalau nggak tahu The Virgin pada masanya tuh gila, setiap off air show di mana fansnya banyak banget. Dan kali ini duet sama Onyo tapi nggak ada Virginnya sih, sama Daranya, cuma Daranya aja nyanyiin lagunya Cinta ini lagu, Terlarang, lagu mereka pertama dan hits banget ya kan, Cinta Terlarang. Langsung aja nih kita gimana, yuk langsung lanjut Onyo sama Dara dan The Virgin Cinta Terlarang. Tapi sebelum kalian lanjutkan video ini, yang belum pencet tombol subscribe, pencet dulu tombol subscribe. Ya dong. Yuk, langsung aja kita terlarang. Batuk aja. Darah Virgin, kasihan yang lagi batuk. Sini yang berbeda. Sini. Aku sih sebenarnya agak kaget ya ada Dara hadir di konsernya Onyo gitu kan. Kalau Nasar, Titi DJ, Lesti emang teman main bapaknya ibarat kata nih, ya kan? Pastilah dilibatkan gitu kan. Kakak Slang juga, Kakak Slang bukan circle-nya Ruben ya? Kayaknya sih tadi. Iya, cuma Dara ini kan out of the box gitu. Iya, beneran luar dugaan banget kalau ada Dara tiba-tiba di konsernya Onyo karena jarang banget gitu ngeliat Ruben sama Dara atau apa gitu, atau menyinggung-nyinggung sedikit nyebutin nama Dara, kayak nggak ada gitu. Tiba-tiba ada Dara, gue kaget beneran. Nyanyi lagi semua. Hmm.
Kita putar kita penonton ya. Terus penyanyi RCM ini suaranya khas semua. Kan darahnya RCM tuh musik penyanyi Republik Cinta Manajemen. Republik Cinta Manajemen yang punya Dani kan. Iya. Suaranya khas banget dan karakter mereka tuh kental kuat banget, kuat ya. Banget. Bener. Sampai sekarang kan masih karakter semua masih dibawa sama mereka semua. Aduh. Nonton ini aja senyum-senyum dan bener-bener asli sumpah ikut-ikut nyanyi gitu. Onyo masih tenang gitu berdiri dan semua penonton nyanyi lagu ini, tahu banget lagu ini. Ini konser Onyo ini jadi kayak konser nostalgia. Iya bener gitu. Banget ya. Lagu dari semua era ya. Ada ya bener. Sampai yang penyanyi lama sampai penyanyi kekinian tuh ada gitu di konsernya Onyo. Aduh. Suatu kebanggaan mas buat artis lagunya kayak gini nyanyi. Jadi sebenarnya konser Onyo ini bukan hanya mendengarkan penyanyi, yes, kita bisa ikut nyanyi gitu di konser ini. Iya kan? Kita benar-benar enjoy, menikmati banget momennya. Iya, benar-benar. Asik improve-nya. Sumpah lagu ini jadi kayak pop ballad gak sih? Iya. Ini sama Wonyo. Iya ya, kan? Iya improve-nya banyak, tapi memang harus dibelokin sih. Yes, betul. Soalnya agak rendah buat Wonyo. Iya. Jadi Onyo harus ngebelokin itu, ngimprove itu, jadi biar suaranya nggak tenggelam banget jadinya. Betul. Dan improve-nya, belok-beloknya cakep banget. Yes. Bener-bener ngagetin. Ya. Beda kan darah tamunya kan cara nyanyinya, improve-improve-nya tuh beda gitu sama darah gitu. Emang benar sih. Yes. Ya pada galau semua. Ini lagunya sih soalnya ya. Sangat galau. Iya. Ya senyum-senyum yang nonton ini pasti pernah mengalami masa galau dengan lagu ini. Switch key-nya enggak berasa ya. Iya. Asik, Onyo pecah. Cakep. Onyo itu udah pecah sedikit ya. Yes, sedikit aja. Tapi itu manis banget.
ya kan? Biar nggak monoton gitu kan? Ya. Berikan aku hidup satu kali lagi. Aduh. Apa? Ada yang nyanyi deh. Udah bisa nih, apa? Kalau Dara nyanyi gini, sungguh mencintai. Ya. Ah, itu kalau Dara gitu. Aduh, ya Allah, enak banget sih konser kayak gini. Sumpah gue nyesel banget ya gak bisa datang. Emang kebanyakan lagi di konser ini yang ngajak semua orang untuk bisa ikut nyanyi ya. Yeah. Itulah konser ya guys. Jadi penonton happy, yang nyanyi happy. Semua tuh pulang tuh nggak bekal. Iya, tadi kita nyanyi lagu ini seru. Setiap lagu tuh ada memori tersendiri jadinya ya kan. Tunjuk kanan-kanan aja di sini. Onyo cuma nimpal-nimpalin aja di sini ya. Hanya kanan-kanan nih. Ha, kamu. Ini original gitu? Iya, oh. Ini Dara yang kita yang menurutnya. Aduh, gue senyum-senyum enak banget tau ya, liatnya. Unyu sama Dara, aku pikir gak kawin loh, ternyata iya, kawin. Iya, ternyata nyatu banget kawin gue kayaknya. Kawin juga gitu, ini. Ternyata di lagu ini mereka berdua. Oke. Kepuasan banget buat penonton buat nyanyi. Istilahnya kalau kita makan belum kenyang tuh dikasih lagi. Iya, yeah. Seneng banget kan, ya kan? Ini sungguh sanggup. Namun ku ingin tetap bersama dia. Kutuk selamanya. Ujungnya dikasih Allah. Alright guys. Aduh, sumpah bener kata Kaidil tadi, gak nyangka bahwa duet Onyo sama Dara bakalan kawin banget. Dan rasa ini sungguh tak wajar. Tapi gue ingin nyanyi terus rasanya. Yes, beneran ini bener-bener yang aku ngereaksiin konser atau ngereaksiin lagu tuh yang aku tuh pengen nyanyi. Ya sebenarnya kita kebawa suasana gitu ya gak sih? Biasanya tuh nyanyi ya tipis-tipis lah ya, kita nyontoin doang. Kadang malah kita gak ngereaksi ya gak sih? Ah, ah.
Ini berasa kayak gue pengen nyanyi beneran. Iya bener. Pengen ikut kayak berasa aja. Kita vibesnya berasa lagi nonton konser juga woy. Beneran, aku gak tahu sih kalian merasakan itu apa enggak. Yes. Tapi yang pasti aku nonton ini berasa aku pengen nyanyi juga, pengen ikut ikut ngerasa keseruannya di situ semuanya. Dapat banget, beneran bener, dapat banget. Keren. Ya. Ini kita lanjut lagi ya. Masih kita lanjut lagi. Ini pasti konser ini bakal lebih klimaks lagi. Masih banyak bom-bom yang belum kita lihat ya kan. Yuk kita lanjut lagi yuk buat kalian semuanya yang ketinggalan video dari Idol Fikri. Pencet tombol subscribe, loncengnya dinyalain sama share ke semua sosial media kalian ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.